Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam otomotif teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya di channel Xipik. Oke, si playlist motor ya. Di vlog saya kali ini saya akan repair karburator kit ya. Komponen yang ada di dalam karburator Satria FU 150 tahun 2008 yang CKD. Nah, akan coba saya repair karena apa? Karena pertama ini sudah memiliki gejala si RPM telah turun ya. Lalu sudah lama juga sih usia karburatornya, karena mengingat motor ini sudah 13 tahun. Dan bukan hanya karburator repairnya, saya juga akan mengganti pilot jet main jet ukuran satu FU ketika memakai knalpot racing ya. Saya memakai pilot jet merek Kitacho buatan Taiwan. Ukuran pilot jetnya 17,5, bisa teman-teman lihat. Lalu ukuran main jetnya 110, merek Kitacho juga. Ini dapat rekomendasi dari teman-teman grup satu FU, katanya ini ukuran yang paling cocok ketika kita mengganti Satria FU kita memakai knalpot racing ya. Nah, bisa kita lihat. Nah, jadi akan disekaliguskan untuk merepair karburatornya juga hari ini. Saya akan coba ke bengkel langganan ya. Mudah-mudahan kosong bengkelnya dan lalu bisa direpair. Oke, jangan kemana-mana, simak terus. Saya sudah berada di bengkel teman-teman di daerah Kopo, siap dibedah motor Satria FU-nya. Kita coba bongkar. Nah, sekarang sedang pembongkaran ya. Karburator dari Suzuki FU ini, namun kata mekaniknya bahwa menyarankan tidak semuanya direpair karena tidak ada pengaruh sama sekali. Jadi intinya repair kit itu cadangan untuk komponen yang rusak, yang benar-benar rusak tidak bisa dipakai, misalnya jarum skep yang patah atau hal-hal yang memang tidak bisa berfungsi kembali gitu ya. Jadi itu baru diganti. Jadi sekarang mekaniknya menyarankan ganti jarum skep saja dan pengaturan angin ya. Dan tentunya pilot jet main jet yang sesuai dengan permintaan mesin setelah mengganti dengan knalpot racing. Oke, mudah-mudahan hasilnya bagus ya, karena alhamdulillah mekanik langganan ini sudah handal sekali untuk memperbaiki atau menyervis motor ya. Semoga nanti enak, lamsam, tenaga juga cocok gitu. Nah, setelah dibongkar ternyata main jetnya sudah berukuran 110 ya. Jadi bawaan standarnya ini, bawaan motornya teman-teman, ukurannya itu 110, sama dengan yang saya beli merek Kitacho ukurannya. Nah, kalau pilot jet itu betul ukurannya kecil sekali ya, 12,5. Jadi yang diganti mungkin pilot jet saja, namun yang main jet meskipun ukurannya sama akan tetap saya ganti, karena ya yang orinya udah lama gitu kan, kita ganti ke yang baru. Jadi dua-duanya baru ya. Sip.
ini sudah dipasangkan si fuel treatment jetnya, lalu jarum escape-nya sedang diatur-atur. Sebentar lagi beres. Bisa kita lihat komponennya, karburator, dalamannya karburator. Nah, jadi nggak total semuanya diganti ya. Nah, biasa teman-teman, ciri khas mekanik Indonesia memperbaiki motor sambil merokok ya. Beda dengan mekanik MotoGP. Alhamdulillah sekarang tinggal setting saja. Tadi sempat knalpotnya ada bocor, diperbaiki ya. Sudah diperbaiki. Nah, sekarang suaranya sudah enak. Nah, nanti mekanik saya sedang mau menyeting angin. Dari suara pun sudah berbeda ya ketika sebelum diganti fuel treatment jet. Setelah diganti itu suara anginnya juga lebih enak, lebih stabil, lebih cocok dengan sinar knalpotnya. Ciri khas dari airline ya, lembut, ngebas. Sekarang sudah sampai ke bagian akhir, kita dengarkan suara mesin dan knalpotnya. Nah, mungkin teman-teman sampai di sini saja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih yang sudah menyimak. Salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.